Salam Pramuka. Selamat memperingati Hari Pramuka yang ke-63, sebuah momentum penting dalam perjalanan gerakan kepanduan di Indonesia. Pramuka bukan hanya sekedar pelatihan keterampilan atau petualangan semata, namun juga pembentukan karakter yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berjiwa Pancasila. Pada momen ini, keluarga besar SISMA, Sekolah Islam Sabilillah Malang, telah melaksanakan kegiatan upacara peringatan Hari Pramuka yang ke-63. Di hari yang bersejarah ini, kita kembali diingatkan akan semangat Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan yang harus senantiasa tertanam dalam jiwa setiap anggota Pramuka. Mari kita teladani nilai-nilai kepramukaan yang terus relevan sepanjang masa dengan semangat kebersamaan, kedisiplinan, dan pengabdian kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Hari ini, siswa-siswi dari SISMA telah menampilkan performance-performance yang luar biasa sebagai bentuk jiwa kepramukaan mereka. Momen Hari Pramuka ke-63 ini juga ditandai dengan kegiatan pengukuhan dan pelantikan pengurus Gugus Depan Gerakan Pramuka 04919-04920 Pangkalan SD Islam Sabilillah Malang 2 Kuartir Ranting Lawak Waro. Semoga momen ini bisa menjadikan semangat untuk para siswa-siswi dan juga para bapak ibu guru dalam kegiatan kepramukaan. Upacara peringatan Hari Pramuka ke-63 Rabu 14 Agustus 2024 siap dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Tabi atin warahimatubin nas. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. Courteous and knight of patriot. Mujahadatun muhadzabatun wa'afifa. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. Obedient and keen on discussion. Muti'atun wa muhibbatun fisyura. 5. Rela menolong dan tabah. Willing to help and firm. Mukhlisatun fil musa'adati wa mutahammila. 6. Rajin, terampil, dan gembira. Diligent, skillful, and cheerful. Mujtahidatun, mudabbiratun, wa masrura. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja.
thrifty, accurate, and simple. Mukota sidatun, mudah dikotun, wabasato. 8. Disiplin, berani, dan setia. Disiplin, brave, and faithful. Munazamatun bin nizami wa syuja'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Dua kali tepuk pramuka. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabila Malang selaku Kamabigus, Bapak Asisten Direktur 2, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Islam Ikhsan MPD selaku Mabigus, Kakak Kuatir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Lowar, para kabak, para kabus, para kepala sekolah, dewan guru, dan kakak-kakak pembina pramuka SMP Islam Sabila Malang dan SMA Islam Sabila Malang Boarding School Sistem Pesantren, adik-adik pramuka penggalang SMP Islam Sabila Malang dan pramuka penegak SMA Islam Sabila Malang Boarding School Sistem Pesantren. Syukur Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini tanggal 14 Agustus tahun 2024, segenap anggota gerakan pramuka yang ada di seluruh Indonesia merasa bahagia dan bersyukur karena organisasi pendidikan kepanduan Praja Muda Karana Pramuka yang kita cintai ini telah genap berusia 63 tahun. Thank you.
Sekolah pemimpin peradaban dunia. Dua kali tepuk pramuka. Pajak muda karanai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 14 Agustus 2024 segenap Sufitas Sekolah Islam Sabilillah Malang mengadakan peringatan Hari Pramuka yang ke-63 dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan khususnya upacara peringatan hari ulang tahun Pramuka ke-63 yang diselenggarakan di tiga kampus sekaligus. Di kampus 1 dilakukan oleh SD Islam Sabilillah Malang 1 dengan pembina upacara asisten Bapak Asisten Direktur 3 Dr. Haji Muhammad Wartono beserta para kabak, kapus, dan kepala sekolah. Kemudian di sini, di kampus 2 juga diselenggarakan upacara dengan pembina Bapak Sekretaris Direktur termasuk dihadiri oleh Bapak Asisten Direktur 2 Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Isom Iksan MPD. Tema pada peringatan upacara ke-63 ini adalah Pramuka Berjiwa Pancasila, menjaga
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Kampus 3 juga diselenggarakan upacara yang dilaksanakan oleh siswa SD Islam Sabilah Malang 2 dengan pembina upacara Kabak Kesiswaan Bapak Lukman MPD. Setelah melakukan upacara di semua kampus, baik Kampus 1, Kampus 2, dan Kampus 3, ada dilakukan atraksi-atraksi. Di antaranya di Kampus 2 tadi dilaksanakan atraksi yang pertama oleh Dewan Galang SMP Islam Sabilah Malang dengan atraksi Simapur. Kemudian dari Ambalan SMA Islam Sabilah Malang menyelenggarakan atraksi tongkat, kemudian ada atraksi tari kreasi dan juga atraksi pioneering. Pada hadiah ulang tahun ke-63 Sekolah Islam Sabilah Malang berhasil menghadiahkan pramuka Garuda terbanyak secabang Kota Malang dengan jumlah 145 siswa pramuka Garuda. Dirgahayu Gerakan Pramuka ke-63, satu pramuka, satu Indonesia. Jayalah pramuka, jayalah Indonesiaku. Mempersatukan kita pada saat hari ini, Rabu 14 Agustus 2024, dalam acara pelantikan Majelis Pemimpin Pengurus Gugus Cepat 04.921 04.920 di Pangkalan SD Islam Sabilah Malang 2. Gerakan Pramuka, Wati Ranting Lowal, Surat Keputusan. Wati Ranting Gerakan Pramuka Lowal, nomor 91, tahun 2024, tentang pengesahan nomor gugus depan dan pengukuhan kepengurusan Majelis Pemimpin Gugus Depan, Pangkalan SD Islam Sabilillah Malang 2. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Wakil Ranting Gerakan Pramuka Lawal menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, memberikan dan mengesahkan nomor 04919 sebagai nomor gugus depan putra dan nomor 04920 sebagai nomor gugus depan putri untuk Pangkalan SD Islam Sabilillah Malang 2 yang beralamat di Jalan Ikan Kakap nomor 1E, Kecamatan Lawaru, Kota Malang. Kedua, mengukuhkan susunan kepengurusan organisasi gugus depan yang berpangkalan di SD Islam Sabilillah Malang 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terjadi kesalahan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mesti. Ditetapkan di Malang pada tanggal 14 Agustus 2024 Gerakan Pramuka Wati Ranting Lawaru PLT Ketua Dwi Juli Rahmawati
MP NDA 2707-1969-0006 ditandatangani. Lampiran surat keputusan Kuartiratin Gerakan Pramuka Lawawaru nomor 91 tahun 2024 tentang susunan Majelis Pembimbing Gugus Depan 04919-04920 Pangkalan SD Islam Sadilillah Malangdua. Ketua Muhammad Ismin Hasanah SP. Sekretaris Yuyun Dwi Suryanari SP. Bendahara C. Imam Hambali SP. Anggota Rohmanuddin SPD Nina Lailatul Muslimah SP. Ditetapkan di Malang pada tanggal 14 Agustus 2024 Gerakan Pramuka Kuartiratin Lawawaru PLT Ketua Dwi Juli Romawati MDA 27071969-0006 ditanda tangan. Tanya jawab pelantikan dan kata-kata pelantikan oleh Ketua Kuartiratin Lawawaru. Sebelum saya berkata-kata sebagai Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan dan anggota Majelis Pembimbing Gugus Depan 04919-04920 Pangkalan SD Islam Sadilillah Malang. Saya berharap kakak-kakak telah membaca dan memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, karena ketentuan tersebut merupakan landasan hukum bagi Gerakan Pramuka. Selanjutnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan singkat dan tegas. Pertanyaan pertama, setelah memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, apakah kakak-kakak dengan suka dan rela bersedia melaksanakannya? Bersedia. Pertanyaan kedua, Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan, bukan organisasi kekuatan sosial politik, dan bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik manapun, dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Bersediakah kakak-kakak tidak memasukkan paham politik dari golongan manapun ke dalam tubuh Gerakan Pramuka? Bersedia. Pertanyaan ketiga, sebagai perwujudan kesediaan itu, bersediakah kakak-kakak secara sukarela dengan hati yang tulus ikhlas mengucapkan Satya Pramuka? Bersedia. Terima kasih atas jawaban kakak-kakak. Sebelum mengucapkan Satya Pramuka, saya persilakan kakak-kakak berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Satya Pramuka yang kakak-kakak ucapkan mendapat ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa disilakan. Selanjutnya, Satya persilakan kakak-kakak untuk mengucapkan Satya Pramuka dengan panggilan saya. Demi kehormatanku. Demi kehormatanku. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengamalkan Pancasila. Mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup. Menolong sesama hidup. Ikut serta membangun masyarakat. Ikut serta membangun masyarakat. Serta menepati dasar
serta menepati Dharma Pramuka. Serta menepati Dharma Pramuka. Saya ucapkan terima kasih atas pernyataannya. Silakan kakak-kakak melepas kendaraan merah putih. Dengan demikian secara resmi saya lantik dan putuhkan kakak-kakak sebagai Majelis Pemimpin Gugus Jepang. Dan selamat sukses untuk kakak-kakak selanjutnya. Kami tunggu karya bagi kakak-kakak untuk bergabung dalam kakak-kakak. Kita lanjutkan dengan kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu, 14 Agustus 2024, di Yayasan Sekolah Islam Sabilillah Malang, saya lantik kakak-kakak sebagai ketua dan anggota Majelis Pembimbing Gugus Depan Kota Malang 04919-04920, Pangkalan SD Islam Sabilillah Malang 2, Ketua dan Pengurus Gugus Depan Kota Malang 04919-04920, Pangkalan SD Islam Sabilillah Malang 2. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan tuntunannya bagi kita semua. Amin. Kota Malang, 14 Agustus 2024, Wakil Ranting Gerakan Pramuka Lawan, PLT Ketua Dwi Budi Rohmawati MPD, NTA 27079690006. Kata-kata pelantikan selesai. Pembacaan ikrar Ketua Majelis Pemimpin Gugus Depan dan penandatanganan ikrar. Ikrar. Ini ikrar. Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih. Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Dan dengan penuh kesadaran. Dan dengan penuh kesadaran. Serta rasa tanggung jawab. Serta rasa tanggung jawab. Atas kepentingan bangsa, negara, dan gerakan pramuka, kami menyatakan bahwa satu, dengan sukarela, tulus ikhlas, dan bertanggung jawab, akan melaksanakan visi Undang-Undang Republik Indonesia. Visi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka dua, dengan sukarela tulus ikhlas dan bertanggung jawab akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kewajiban kami sesuai dengan landasan hukum dan ketentuan gerakan pramuka untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Kak Dwi Juri dari Andalan Kuartir Ranting Lawak Waru mengucapkan selamat atas pengukuhan dan pelantikan pengurus gugus depan Gerakan Pramuka 04/9/19, 04/9/20 Pangkalan SD Islam Sabilillah Malang 2 Kuartir Ranting Lawak Waru. Semoga sukses dan senantiasa jaya. Terima kasih. Sampai jumpa.